Syahrini jawab soal program bayi tabung. Jakarta, Syahrini akhirnya bicara soal program bayi tabung yang disebut sudah dijalani saat berada di Singapura. Belum bisa aku jawab, nanti saja kalau sudah betul-betul ke arah sana, baru aku share lagi ke kalian, ungkap Syahrini saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, kemarin. Saat ditanya lebih lanjut mengenai anak, Syahrini meminta doa. Doain ya, sambungnya lagi. Sebelumnya Syahrini juga menjawab soal kabar pensiun jadi artis. Gak ada pensiun, PNS kali ah. Apakah harus jawab? Kata Syahrini dengan gaya bicara manjanya yang khas. Syahrini merasa sebagai istri ada tugas baru yang harus dia lakukan. Apapun yang dia lakukan juga harus seizin Reino Barak. Saya menikah baru 3 tahun, saya menjalani pernikahan dulu bukan ingin vakum. Tetap saya menyapa fans dan followers, tetap bersilaturahmi, sekarang kan gampang ada media sosial, tuturnya. Syahrini menjelaskan alasan belum mendapat izin untuk kembali ke dunia tarik suara. Pemilihan waktu kerja menjadi salah satu faktornya. Saya kalau ambil job keluar kota sampai tengah malam, syuting iklan tuh cepat, 1 hari selesai. Ia mengingat dan mempertimbangkan juga, segala sesuatu tidak seperti dulu bekerja sendiri. Sekarang ada tanggung jawab baru, keluarga baru, jelas Syahrini. Syahrini saat ini juga memilih tinggal di Singapura. Sudah 1 tahun Syahrini tinggal di Singapura. Dia dan Reino Barak kerap menghabiskan waktu jalan-jalan ke luar negeri. Saya tinggal di Singapura, kalau pulang ke Jakarta liburan, ada rekaman beberapa lagu. Jadi hanya proyek-proyek sebentar, ucap Syahrini.